Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Malam pesta sang juara di hari ini begitu spektakuler. Tak hanya juara di Lida 2020, yakni Melly Gunawan dan Hari yang ditampilkan, namun beberapa artis sebelumnya, kontestan sebelumnya yang menjadi juara pada DA Lida ikut ditampilkan di acara ini. Benar-benar adalah pesta sang juara. Namun ada hal yang menggelitik dan menarik di malam hari ini. Tentu yang akan kita bicarakan adalah couple cute kita, yakni Lesti dan Bilar. Dede Lesti terlihat anggun dengan busana hitam dipadu warna kuning. Nampak ia semakin merona, cantik wajah memerah. Ya, Umairo, sungguh engkau bersinar di malam hari ini. Yang paling menarik adalah ketika si Bang Bi terciduk di backstage, dia nampak terdiam, termangu, melamun, memikirkan sesuatu yang entah, kita juga tidak tahu apa yang ia pikirkan. Namun, dari caption yang diberikan oleh Ricardo Sinaga selaku sang manajer dari Bang Bi, Rizky Billar, menunjukkan bahwa seakan Bang Bi ini tak rela melepas kepergian Lida 2020. Ya, isyarat dari Ricardo menjelaskan bahwa see you di Lida 2021. Ya, siapapun kita semua seakan tak rela Lida 2020 berakhir. Karena dengan begitu kekiutan di antara Lesti dan Bilar akan jarang kita dapat di televisi. Maka banyak yang berharap bahwa Indosiar maupun SCTV menyediakan wadah tersendiri bagi mereka berdua. Tentunya guys, karena terus terang saja multivitamin yang diharapkan oleh Leslar Mania akan jarang kita dapatkan tentunya. Ya, seperti di malam hari ini. Namun bagaimanapun juga, waktu akan terus berjalan dan seiring juga dengan sang juara Lida di malam hari ini yang melakukan pesta. Ya, Dede Lesti adalah salah satu juara di DA 1 hingga sekarang, yakni Melly sang juaranya. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian terkait Bang Bi yang keciduk ngelamun di backstage seakan tak rela, atau ada apa-apa guys? Jadi bagaimana kira-kira menurut kalian terkait Bang Bi yang bersedih karena akan berpisah dengan acara Lida yang begitu spektakuler, cute, juga bikin baper, lucu, dan segalanya, pokoknya paket lengkap acara ini. Dan dipenuhi dengan host-host lucu-lucu, selalu bisa bikin baper dan julid abis. Apalagi dengan juri-juri yang tak kalah kocaknya. Tentu hal ini semakin melengkapi hari
dan malam kita selama ini. Namun ternyata Lida akan berakhir. Ya, kita doakan semoga kita semua, termasuk Bang Rizky, Bilar, dan Dedek Lesti, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta ketabahan dan merasa pantas untuk segera dipersatukan dalam jalinan ikatan sebagai sepasang suami istri. Dan begitu pun kalian, semoga selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki sehingga kita bisa berjumpa lagi di acara Lida 2021. Itu saja dari kita. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk tak ragu-ragu untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru keuangan kebapakan mereka berdua yakni Lesti dan Bilar langsung kalian dapat setiap saat. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada sahabat kerabat kalian yang juga harus kalian bikin baper. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.